Belum menyerah, Bayern Munich tertarik rekrut Aurelien Tchouaméni dari Real Madrid. Bayern Munich dikabarkan tertarik untuk mendatangkan gelandang Real Madrid Aurelien Tchouaméni pada musim panas mendatang. Pemain berusia 24 tahun tersebut saat ini sedang menjalani musim keduanya di Santiago Bernabeu setelah didatangkan dari AS Monaco dengan nilai transfer yang diperkirakan mencapai 100 juta euro. Aurelien Tchouaméni telah mencatatkan total 73 penampilan di semua kompetisi dengan 50 diantaranya sebagai starter. Namun ada spekulasi bahwa pemain internasional Prancis tersebut belum tentu menjadi starter ketika semua gelandang tersedia bagi Carlo Ancelotti. Hal ini telah menimbulkan spekulasi di masa lalu mengenai apakah Tchouaméni akan tetap bersama Los Blancos untuk jangka panjang atau akan dijual dengan harga yang tinggi jika ada tawaran yang datang. Dilansir dari Vichages, Bayern Munich sedang memantau situasi yang ada sebelum melakukan pendekatan resmi. Thomas Tuchel tidak memiliki banyak pilihan di lini tengah, dengan Joshua Kimmich, Leon Goretzka dan Konrad Laimer dianggap sebagai pemain pilihan utama untuk posisi tersebut. Alexander Pavlovic yang baru berusia 19 tahun baru-baru ini telah dipromosikan ke dalam daftar pemain utama sementara Eric Dier dapat dimainkan jika diperlukan. Namun demikian dengan adanya keraguan akan masa depan jangka panjang Kimmich di Allianz Arena, opsi-opsi alternatif harus dipertimbangkan. Bayern disinyalir akan siap untuk membayar hampir 100 juta euro yang telah dibayarkan oleh Real Madrid lebih dari 18 bulan yang lalu, tetapi penjualan lebih awal secara teoritis akan berarti bahwa beberapa persyaratan tambahan mungkin tidak akan terpenuhi. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Tchouaméni pada saat ini lebih memilih untuk melanjutkan kariernya bersama Madrid di masa mendatang, terutama jika ia mendapatkan waktu bermain secara reguler. Soal Erling Haaland, Pep Guardiola malah tantang Real Madrid. Manajer Manchester City Pep Guardiola akhirnya memberikan komentar terkait rumor yang menghubungkan antara Erling Haaland dengan Real Madrid belakangan ini. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah media Spanyol dan Inggris ramai membahas terkait rumor yang menghubungkan striker Manchester City Erling Haaland dengan Real Madrid. Raksasa Spanyol tersebut dikabarkan mulai beralih pada Haaland usai mereka kehabisan kesabaran menunggu kepastian dari striker Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. Menanggapi kabar tersebut, Pep Guardiola memberikan jawaban yang sangat santai. Guardiola hanya berujar jika Madrid serius menginginkan Haaland maka mereka tinggal menghubungi Man City. Apakah satu berita bisa mengubah segalanya? Tidak, itu tidak benar. Semuanya akan diputuskan ketika Erling memutuskan apakah akan memperpanjang kontraknya dengan kami atau tidak, atau ketika klub memutuskan hal ini, atau ketika kami memiliki beberapa penawaran untuk sang pemain, ujar Guardiola kepada Sky Sports. Jika ada yang ingin merekrut Haaland itu sederhana, hubungi Man City dan tanyakan, inilah yang kami lakukan ketika kami ingin mengatur transfer, tidak serumit itu. Apakah Anda pikir kami tidak ingin Erling menghabiskan 10 tahun atau lebih bersama kami? Kami ingin Haaland bermain untuk Man City untuk waktu yang lama, namun saya belum memiliki informasi apapun. Erling bergabung dengan kami musim lalu dan kontribusinya luar biasa. Dia juga memiliki statistik yang sangat baik di awal musim ini, sempat absen selama 2 bulan karena cedera. Apa yang akan terjadi selanjutnya, saya tidak tahu. Kami bahagia memiliki Haaland, saya harap dia bahagia di klub, hanya itu yang saya ketahui. Andri Lunin dinilai alami peningkatan penampilan. Andri Lunin adalah salah satu pemain Real Madrid yang menonjol dalam Derby Madrid yang baru saja berakhir. Dengan 4 penyelamatan termasuk 3 penyelamatan dari dalam kotak penalti, dia sangat berpengaruh dalam menjaga keunggulan Real Madrid hingga menit ke-93. Penampilannya hanya bisa dilihat sebagai pertumbuhan terkini di musimnya yang semakin positif yang membuatnya menjadi kiper pilihan pertama tim. Dilema antara dirinya dan Kepa Arrizabalaga telah berlangsung selama beberapa bulan, namun kini bintang asal Ukraina tersebut tampaknya telah keluar sebagai pemenang.
Dalam update terbarunya melalui The Athletic, Mario Cortegana mengungkapkan bahwa para pelatih Real Madrid melihat Andriy Lunin semakin membaik meski ada beberapa kegagalan baru-baru ini. Perbedaan terbesarnya menurut mereka, para pemain kini merasa terbebas dari tekanan menjadi pengganti Thibaut Courtois, berbeda dengan musim lalu di mana peluangnya muncul secara sporadis tanpa kesinambungan. Dia menikmati kesinambungan yang wajar di musim ini. Selain itu, fakta bahwa kembalinya pemain Belgia itu akan segera terjadi hanya membantunya berkembang lebih cepat dengan tekanan yang lebih sedikit. Manajemen melihat dia lebih solid dibandingkan Kepa di udara dan lebih baik dalam bermain di antara keduanya, membuatnya menjadi kiper pilihan pertama di sisa musim ini. Menanti jendela transfer musim panas mendatang, Real Madrid telah memutuskan untuk tidak memperbarui pinjaman Kepa di klub. Pemain Spanyol itu akan kembali ke Chelsea karena Los Blancos melihatnya jauh dari performa terbaiknya. Lunin sementara itu memiliki opsi bagus untuk menjadi cadangan Courtois untuk musim depan dan dengan demikian akan membuatnya lebih menonjol di bulan-bulan mendatang. Apakah dia ingin tetap berada dalam bayang-bayang pemain Belgia itu atau pergi dan membuat namanya terkenal adalah sebuah pertanyaan untuk hari lain. Vinicius Junior panaskan rumor transfer Kylian Mbappe. Penyerang Real Madrid Vinicius Junior menggoda para penggemar tentang kemitraan masa depan dengan Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain setelah menyukai postingan di Instagram. Mbappe sudah lama diperkirakan akan bermain untuk Madrid pada suatu saat dalam karirnya, dengan peluang paling jelas datang pada musim panas ini ketika kontraknya di PSG berakhir. Le Parisien dan ESPN melaporkan pekan lalu bahwa Mbappe telah mengambil keputusan dan akan mengumumkan niatnya untuk bergabung dengan Madrid dalam beberapa hari mendatang. 90min sebelumnya melaporkan bahwa Mbappe telah setuju untuk memberitahu presiden klub PSG Nasser Al-Khelaifi tentang keputusannya terlebih dahulu dan segera setelah dia mengambil keputusan, tetapi saat ini masih belum jelas apakah ada yang telah dikomunikasikan. Ketika Foot Mercato melaporkan bulan lalu bahwa pemain Prancis itu sedang menuju ke Los Blancos, kubu sang pemain dan PSG dengan cepat membantah kesepakatan tersebut. Meskipun masih ada ketidakpastian mengenai masa depan Mbappe, Vinicius telah mengipasi potensi transfer musim panas ini di media sosial, sebuah postingan dari sneaker shopping yang menunjukkan hubungan antara Mbappe dan Vinicius Junior akan terjadi musim depan berdasarkan laporan baru-baru ini disukai oleh pemain Brasil itu. Usulan kepindahan Mbappe ke Madrid secara teknis akan berstatus bebas transfer meskipun 90min memahami bahwa PSG bersikap santai dengan situasi ini karena mereka dapat memperoleh bonus loyalitas hingga 80 juta euro jika ia pergi musim panas ini, setelah memutuskan untuk tidak menerapkan klausul perpanjangan 1 tahun dalam kontraknya musim panas lalu. Mbappe telah membayar 40 juta euro kembali ke klub. Selain itu, Mbappe bersikeras untuk bermain di Olimpiade di Prancis musim panas ini yang akan sangat mengganggu kampanye pramusimnya di klub manapun dia berada. Sepak bola Olimpiade dimulai pada tanggal 24 Juli dan berakhir pada tanggal 10 Agustus.